Assalamualaikum dan selamat petang untuk kawan-kawan semua. Abang doakan semoga korang sihat, masih diberikan kekuatan, kesihatan untuk meneruskan ibadah puasa dan tarawih. Okey, seminggu abang tak ada video. Bukan sebab apa. Sekarang ni abang agak busy sikit dengan kerja baru, bisnes baru. So, masa tu agak terhad. Dan minggu lepas pula kesihatan abang tak berapa baik. Okay, abang ada demam sikit, ada semua sikit. Kekuatan tenaga untuk buat video tu tak ada. Jadi, abang stop sekejap seminggu, ambil tempoh bertenang. Dan, I'm back! Okay, terima kasih. Abang ucapkan kepada korang yang sudi tengok video ni, yang sentiasa support abang, yang sentiasa tertunggu-tunggu video terbaru daripada channel ni. Dan juga, abang ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang baru pertama kali sampai kat channel ni. Sebab dalam channel ni abang akan kongsi macam-macam benda pasal mancing, pasal casting, pasal bottom, jigging, setup, review equipment dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, apa saja yang ada sangkut paut pasal mancing, InsyaAllah kalau ada masa, ada rezeki dan ada peluang, abang akan share untuk korang. So kalau sebelum ni abang pernah share kat korang tips, panduan, cara-cara macam mana nak casting ikan haruan untuk beginner. Kalau yang dah lama mancing tu, abang tak paksa pun korang untuk dengar. Sebab ini adalah base kepada pengalaman abang, apa yang abang dah cuba, try and error. So tak semestinya benda ni betul dan tak semestinya benda ni sesuai untuk semua orang. Okay, ni base pada abang punya pengalaman. So sebelum abang teruskan, abang jemput korang yang first time baru sampai dekat channel ni, kalau korang belum subscribe, abang jemput korang untuk tekan butang subscribe tu. Maksud korang boleh tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video-video terbaru akan datang. Bantu abang support abang untuk capai misi 5,000 subscribers sebelum Hari Raya Aidilfitri. Setakat ni baru 4,300 subscribers. So abang perlukan lagi 700 subscribers. InsyaAllah boleh kalau korang terus support abang. Abang akan sharekan tips dan panduan untuk caster baru, angler baru yang nak belajar casting ikan raja ataupun peacock bass. Okay, macam yang abang cakap tempoh hari, bila kita sebut pasal casting, dia melibatkan artificial lure, gewang tiruan ataupun umpan tiruan. Dan bila kita sebut pasal casting juga, dia fokus pada ikan-ikan predator. Jadi ikan raja ataupun peacock bass ni adalah salah satu predator yang terkenal di Malaysia sekarang ni. Sebelum korang nak casting ikan PB ni, korang kena kenal dulu pasal ikan ni. So korang kena tahu sedikit sebanyak pasal habitat, pasal pemakanan dan sedikit info pasal ikan ni. Untuk yang tak tahu, abang bagi tahu. Sebenarnya ikan peacock bass ataupun ikan raja ni, PB ni adalah asalnya ikan hiasan. Dia dibawa masuk sebagai ikan hiasan untuk dibela dalam akuarium. Ikan PB ni cepat membiak, yang pertama. Yang keduanya, dia adalah ikan yang pelahap, rakus. Bila dah tak larat nak jaga ni, ada sesetengah owner yang ambil jalan singkat, lepaskan ke dalam perairan Malaysia, ke dalam sungai, tasik, lombong dan sebagainya. Dan dari situlah bermulanya macam mana ikan PB ni membiak dan seterusnya menjadi salah satu daripada game fish untuk caster dekat Malaysia ni. So itu tadi serba sedikit ringkasan sejarah macam mana PB ni boleh berada dekat Malaysia. Buat sekarang korang dah tahu, peacock bass bukan native ataupun bukan ikan asal di Malaysia. Tetapi dia sedang membiak dan dah tersebar pun ke seluruh negara. Kecuali abang rasa di bahagian Sabah, Sarawak, Borneo rasanya tak sampai lagi PB ni. Sebab ada kawan-kawan yang duduk dekat Sabah, Sarawak kata tak pernah lagi, tak pernah nampak ataupun tak pernah dengar mengenai kewujudan peacock bass dekat Borneo. Tapi kalau dekat Semenanjung, okey, dia dah merebak seluruh Semenanjung. Kita ada beberapa tempat ataupun lokasi yang memang sangat terkenal kalau korang nak casting PB ni. Contohnya kita ada empangan Timah Tasoh dekat Perlis. Kemudian kita ada Jenderam Hilir dekat Selangor. Kita ada Tasik Pucung Prima dan kita juga ada Kampung Bang, Lenggong Perak. Ini antara spot-spot yang famous dengan peacock bass, dari yang bersaiz kecil sampai yang bersaiz besar. Okay guys, sebagaimana haruan, benda yang korang kena take note sebelum korang nak keluar casting peacock bass ni, yang pertama adalah lokasi. Korang kena kenal PB ni dia tinggal dekat kawasan yang macam mana. Berbeza dengan haruan, jarang korang dapat jumpa peacock bass dekat dalam parit ataupun longkang. Sebab
PB ni dia hanya boleh hidup dalam keadaan air yang tertentu saja. Kebiasaannya PB ni kita boleh jumpa dekat tasik, dekat lombong, dekat empangan dan sungai. Contoh dia macam dekat Sungai Perak. PB ni dia agak cerewet walaupun ikannya cepat membiak, tapi dia memerlukan persekitaran ataupun kadar pH air, kadar kualiti air yang betul-betul sesuai. Kalau tak, dia cepat mati ataupun lambat membiak. Yang kedua adalah jenis-jenis kewang yang biasanya caster ataupun para pemancing guna untuk casting ikan peacock bass ni. Ada banyak jenis gewang dan gewang ni bergantung kepada saiz ikan dekat kawasan tu. Kebanyakan tempat yang abang tahu ada peacock bass ni, dia sangat rare untuk kita jumpa saiz 50cm ke atas. So kebiasaannya kita akan guna gewang-gewang yang bersaiz 70mm ke bawah lah. Kita jarang guna gewang-gewang besar, melainkan kawasan-kawasan tu memang ada PB yang bersaiz monster. Contoh dia macam dekat Kampung Bank ataupun dekat Pangan Jus ataupun dekat Timah Taso. Okey, kita tahu kat situ memang populasi dah banyak, ada saiz monster pun banyak. Kita boleh guna gewang yang bersaiz besar. Kalau tasik-tasik yang berdekatan dengan rumah kita ataupun lombong-lombong yang dekat belakang rumah ni, biasanya kita akan guna gewang yang bersaiz 70mm. Ha, macam gini. Dia comel je. So, berbalik pada gewang-gewang yang korang boleh guna untuk casting PB. Yang pertama adalah korang boleh guna minnow. Ha, ini paling banyak orang guna. Kita boleh guna gewang-gewang minnow yang kecil, yang saiznya lebih kurang 50mm ataupun 70mm. Okay, kemudian kita boleh guna flutter stick ataupun sinking pencil. Dia adalah sejenis gewang yang tak ada lip. Dia macam pencil, tapi dia sinking. Cara permainan dia sama macam kita main pensel, cuma ini pergerakan di dalam air. Selain daripada tu, korang boleh guna soft plastik. Contoh dia macam geli-geli ataupun jenis-jenis worm. Dan korang boleh praktikkan pelbagai jenis rigging untuk soft plastik ni lah. Korang juga boleh guna vibration lure ataupun korang boleh guna blade. Okay, vibration lure ataupun blade, dia akan mengeluarkan getaran. Dia berat, boleh longkas, kemudian dia akan mengeluarkan getaran untuk attract ikan menyerang. Ada setengah tempat pula yang korang boleh gunakan spoon. Bukan semua tempat, tapi ada sesetengah tempat yang kita boleh gunakan spoon untuk casting ikan peacock bass. Dan gewang terakhir, which is abang punya favourite gewang bila main PB, adalah bulu DIY ataupun flasher. Bulu yang kita buat daripada flasher untuk Apollo tu, kita custom made, kita DIY. Biasanya kalau gewang semua tak jalan, final option abang akan gunakan bulu. Kebarangkalian untuk strike lebih tinggi dan chances dia abang boleh katakan 50% higher daripada gewang-gewang lain. Dan jarang sekali kalau kita orang guna bulu DIY tu, kita orang kumpau. Dia biasanya adalah penyelamat. So dalam erti kata lain, dia lebih kurang macam gewang killer. Kalau korang nak tahu macam mana nak custom ataupun macam mana nak DIY flasher tu, korang boleh tengok video abang yang lama. Okey, abang ada ajar macam mana cara kita nak customize bulu DIY tu ataupun flasher. Kemudian dari segi teknik pula, kita biasanya guna dua teknik je lah kalau kita casting PB. Yang pertama adalah top water. Top water ni sangat-sangat jarang kita guna, melainkan kita jumpa gerombolan ataupun kumpulan ikan-ikan PB ni dekat permukaan air, tengah frenzy. Kalau kita jumpa kebetulan dan dalam casting distance kita, korang ambil lagi orang top water, balinglah apa saja. InsyaAllah, mesti melekat. Jarang tak kena. Kalau dia tengah frenzy, orang baling, jarang tak kena. Tapi kalau dia tak ada, korang mainlah top water. Chances dia adalah agak tipis, melainkan korang gunakan gewang-gewang top water tu betul-betul dekat atas banglo dia. So ada potensi lah untuk pujuk dia. Tapi kalau blind semata-mata dekat kawasan tasik yang korang tak tahu structure ataupun rumah dia kat mana, memang panjang tangan lah. Cara yang kedua pula, kita memang akan gunakan gewang-gewang sinking. Biasanya untuk sinking, korang boleh praktikkan dua cara. Yang pertama adalah korang cast, dropkan gewang tu jejak ke dasar, kemudian korang karau, jerk, stop. Macam mana dia punya jarak twitch dan karau tu, korang adjust sendiri supaya gewang tu menyerupai anak ikan yang sakit tapi cuba melarikan diri. Dan cara yang kedua, biasanya kita akan cast, drop, bagi gewang tu jejak ke dasar, kemudian kita karau, kita tap, karau, tap. Macam kita main pensel tu, karau, tap, karau, tap. Satu karau, satu tap. Satu karau, satu tap. Satu karau, satu tap.
Okay, sebab itu biasanya kalau kita guna flutter stick ataupun sinking pencil lah. Itu adalah dua cara yang abang boleh advise. Tapi korang boleh juga cuba cara-cara yang lain. Ikan ni kadang-kadang dia nak makan macam ni. Kadang-kadang dia nak kita karau laju. Kadang-kadang dia nak kita karau perlahan. Kadang-kadang dia nak kita karau stop. So korang kena be creative. Tak boleh terlalu ikut buku sangat. Bila kita sebut pasal casting, kita kena banyak try and error. Okay, good luck. Yang keempat, kita cerita pasal hookup pula. Macam mana kita nak set hook. Okay, kalau untuk PB, dia tak sama macam haruan ataupun dia tak sama macam sang toman. PB ni biasanya ikannya rakus, menyambar. Kalau korang dapat tengok dengan mata macam mana ikan ni menyambar, macam mana PB ni menyambar, betapa rakusnya dia mengejar gewang tu, jadi korang boleh dapat idea macam mana sebenarnya korang nak set hookup. Biasanya, tak payah sembak kuat-kuat pun. Bila dia nyambar tu, dia akan auto sangkut. Tapi korang kena make sure korang punya drag tu loose supaya dia boleh lari. Okay, korang layan je. Sebab dia senang tertanggal. Sekiranya drag korang tu terlalu ketat, dia boleh melompat dan itu menyebabkan korang lucut ataupun rabut. Abang biasa lah benda tu. Tapi jangan takut lah kalau korang macam BB, rabut, lucut, itu perkara biasa. Kita akan elak daripada layan dia ke atas, more ke tepi, kiri ataupun kanan, supaya ikan tu tak melompat dan menyebabkan rabut. Kita layan, kita seret dia sampai tebing. Sampai betul-betul tebing. Sampai jarak lebih kurang satu kaki ke. Baru kita lift up dan angkat terus ke darat. Itu serba sedikit yang abang boleh sharekan dan abang boleh kongsikan pada korang. Tips ataupun panduan untuk adik-adik, okay, yang baru nak belajar casting peacock bass. Tapi pesanan abang yang paling penting sekali kalau korang nak casting peacock bass ni, pastikan dulu spot korang tu ada PB. Bukan semua empangan, bukan semua sungai ada PB. Kan? Korang semangat belajar pasal PB, rupanya tempat tu tak ada pun PB. Masalah. Memang sampai kiamat lah korang casting pun takkan dapat. Okay? Korang kena make sure tempat tu ada peacock bass. Terima kasih lagi sekali abang ucapkan sebab korang sudi tengok video abang yang tak seberapa ni. Untuk korang yang baru first time sampai dekat channel ni, okay, abang jemput lagi sekali untuk korang tekan butang subscribe. Okay, bantu abang untuk achieve 5,000 subscribers sebelum Hari Raya Aidilfitri. Selain daripada YouTube channel ni, korang boleh follow abang dekat Instagram. Korang boleh like dan follow page abang dekat Facebook. Dan korang boleh follow juga abang dekat TikTok. Sebarkan kalau korang rasa video ni bermanfaat dan membantu korang ataupun membantu orang lain. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.